Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim. Kita berbincang lagi tentang teori bilangan atau number theory dengan pokok bahasan teorema Little Fermat. Mula-mula kita akan buktikan teorema yang kita sebut dengan teorema Little Fermat, kemudian konsekuensi teorema Little Fermat ini menghasilkan sebuah corollary atau akibat. Nah, dengan corollary dan teorema Little Fermat ini kita akan membahas dua soal tentang Olimpiade Matematika, materi Olimpiade Matematika. Nah, untuk selanjutnya kita mulai saja dengan teorema Little Fermat. Teorema Little Fermat berbunyi jika A bilangan asli dan P prima dengan greatest common divisor A dan P sama dengan 1, maka berlaku A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Bagaimana buktinya? Karena greatest common divisor A dan P sama dengan 1, ini cukup buat kita untuk menerapkan teorema Totian-Euler. Jadi karena GCD A dan P sama dengan 1, maka menurut teorema Totian-Euler didapat adalah A pangkat nilai fungsi Euler di P kongruen 1 modulo P. Karena P prima, maka nilai fungsi Euler di P itu sama dengan P min 1. Akibatnya, kita peroleh A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Maka butuh selesai. Oke, kita berikan contoh untuk perjelas teorema ini. Berapakah sisa jika 2020 pangkat 192 dibagi 97? Perhatikan di sini 97 adalah bilangan prima, sedangkan 2020 dan 97 adalah relatif prima. Maka dengan menggunakan teorema Little Fermat, karena ini syarat ini sudah cukup untuk diterapkannya teorema Little Fermat. Ya, kita ketahui 97 bilangan prima dan 2020 adalah relatif prima dengan 97. Maka dengan teorema Little Fermat kita dapatkan 2020 pangkat 97 min 1 kongruen dengan 1 modulo 97. Yaitu 2020 pangkat 96 kongruen dengan 1 modulo 97. Kemudian bagaimana cara memunculkan 192? Ya. Perhatikan ini, bagaimana hubungan antara 96 dan 92? Itu dengan cara mengkuadrat ke kedua ruas. Ya, mengkuadrat ke kedua ruas persamaan kongruensi 2020 pangkat 96 kongruen 1 modulo 7 kita peroleh adalah 2020 pangkat 192 kongruen dengan 1 modulo 97. Maka kita peroleh sisa pembagian 2020 pangkat 192 oleh 97 adalah 1. Kemudian konsekuensi daripada teorema Little Fermat menghasilkan sebuah corollary atau akibat yang berbunyi jika A bilangan bulat dan P prima. Di sini tidak ada syarat bahwa A dan P itu harus relatif prima. Cukup A bilangan bulat dan P prima. Maka diperoleh adalah A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Untuk membuktikan ini kita bagi jadi dua kasus. Kasus pertama adalah jika P membagi A, kalau P membagi A, implikasinya adalah A kongruen 0 modulo P. Jadi A kongruen 0 modulo P. Maka jika P bagi A, otomatis juga P bagi A pangkat P. Karena P bagi A pangkat P, kita peroleh A pangkat P kongruen dengan 0 modulo P. Maka kita peroleh A pangkat P kongruen A modulo P. Jika P tidak membagi A, maka A dan P ini adalah relatif prima. Maka dengan menggunakan teorema Little Fermat, kita peroleh A pangkat min 1 kongruen 1 modulo P. Maka dengan mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan A, kita peroleh A pangkat P kongruen A modulo P. Bukti selesai. Oke, kita akan bahas dua soal dengan menggunakan corollary dan teorema Little Fermat. Soal ini adalah soal yang saya ambil daripada latihan soal di e-learning Matin Sejaya Pekalongan. Tetapi aslinya soal ini adalah soal yang berasal daripada kompetisi Olimpiade Matematika tingkat provinsi beberapa tahun yang lalu.
dan saya cantumkan, saya masukkan ke dalam latihan soal tentang teori bilangan, khususnya latihan soal tentang submateri teorema Little Fermat. Oke, saya akan tunjukkan soal-soal yang saya maksud. Nah, ini adalah soal-soal yang saya share di bahan ajar e-learning. Man Insan Jadi Pekalongan, materi tentang number theory, kemudian sumaternya adalah teorema Tretien Euler, teorema Fermat, dan teorema Wilson. Ada 66 soal. Ya, semua soal di sini berkaitan dengan ketiga teorema ini. Maka, kalau kita memahami teorema ini, baik teorema Tretien Euler, teorema Fermat, dan teorema Wilson, maka kita bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di sini. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita. Berapa banyak bilangan asli K yang habis sebagai n pangkat 7 min n untuk setiap bilangan asli n? Artinya di sini kita mencari bilangan asli K sehingga n pangkat 7 min n kongruen dengan 0 modul K untuk setiap bilangan asli n. Untuk n apa saja? Untuk n sama dengan 2, 1, 6, 7, dan apa saja? Maka n pangkat 7 min n itu harus kongruen dengan 0 modulo k. Nah, n pangkat 7 min n kongruen 0 modulo k itu kan ekuivalen dengan n pangkat 7 kongruen n modulo k untuk setiap bilangan asli n. Coba kalian perhatikan di sini bentuk n pangkat 7 kongruen n modulo k. Kemudian kalian kaitkan dengan teorema atau akibat daripada teorema Little Fermat tadi, korolari kita, ya. Korolari kita berbunyi, jika A bilangan bulat dan P adalah bilangan prima, maka berlaku adalah A pangkat P kongruen dengan A modulo. Nah, perhatikan di sini. 7 ini adalah bilangan prima. Maka dengan kita mengambil K sama dengan 7, perhatikan, K sama 7, maka kita dapat sebuah persamaan kongruensi N pangkat 7 kongruen dengan N modulo 7. Maka berdasarkan akibat atau korolari ya kita tadi, maka pernyataan ini adalah bernilai benar. Ya, jadi menurut akibat atau korolari kita, n pangkat 7 kongruen n modulo 7 untuk setiap bilangan asli n. Maka kita peroleh k sama dengan 7. Jadi salah satu k yang memenuhi adalah k sama dengan 7. Sorry, ini bukan n sama dengan 7, tapi adalah k sama dengan 7. Oke, kemudian n pangkat 7 min 1, n pangkat 7 min n, itu bisa difaktorkan menjadi n kali n pangkat 3 min 1 kali n pangkat 3 plus 1. Jelas bahwa n pangkat 7 min n habis dibagi n untuk setiap bilangan asli n. Dan jelas juga n pangkat 3 min 1 habis dibagi n min 1 untuk setiap n. Demikian juga n pangkat 3 plus 1 juga habis, pasti habis dibagi n plus 1. Karena di sini pangkatnya adalah bilangan ganjil 3. Oleh karena itu, n pangkat 7 min n pasti habis dibagi n min 1 kali n dikali n plus 1. Nah, karena n min 1 kali n plus 1 itu adalah 3, hasil kali 3 bilangan bulat yang berurutan, maka kita peroleh bahwa n min 1 kali n plus 1 itu pasti habis dibagi 6. Oleh karena itu, n pangkat 7 min n pasti habis dibagi 6. Jadi, kita sudah peroleh tadi bahwa n pangkat 7 min n itu habis dibagi 7 untuk setiap bilangan asli n. Dan sekarang kita peroleh juga n pangkat 7 min n
itu harus dibagi 6 untuk setiap bilangan asli n. Nah, karena greatest Kyman divisor dari 67 sama dengan 1, ya, maka kita peroleh 6 kali 7 itu membagi n pangkat 7 min n. Sehingga banyaknya bilangan asli k yang memenuhi adalah sama dengan banyaknya pembagi positif daripada 6 kali 7. Ini kita sudah pernah bicarakan tentang fungsi pembagi, banyaknya pembagi positif dari suatu bulat positif. Jadi kita peroleh karena di sini 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 7 pangkat 1, maka kita peroleh 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jika kita peroleh banyaknya bilangan asli yang habis sebagai n pangkat 7 min n untuk setiap bilangan asli adalah sebanyak 8 bilangan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diberikan bilangan prima P yang lebih besar dari 5, buktikanlah P pangkat 8 min 1 habis dibagi 240. Jadi kita di sini membuktikan, diminta untuk membuktikan jika P lebih besar dari 5, kita diminta untuk membuktikan P pangkat 8 min 1 kongruen 0 modulo 240. Jadi kita diminta membuktikan P pangkat 8 min 1 kongruen 0 modulo 240. Tapi perhatikan di sini, 240 ini bilangan yang cukup besar sehingga agak sulit kalau kita menggunakan 240. Maka untuk lebih mudahnya, 240 ini kita faktorisasi prima akan. Ya. Jadi akan dibuktikan adalah P pangkat 8 min 1 H kongruen 0 modulo 240. Ekuivalen dengan apa? Akan dibuktikan P pangkat 8 kongruen 1 modulo 240. Karena P 240 ini bilangan cukup besar, maka kita bisa lebih lagi sederhanakan dengan cara memfaktorisasikan menjadi bilangan-bilangan primanya. Ya. Menjadi faktor-faktor primanya. Yaitu 240 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Maka dengan menggunakan teorema Letterman dengan mudah kita dapatkan, ya, karena tadi P-nya adalah lebih besar daripada 5, ya, maka dengan menggunakan teorema Letterman, ya, kita dengan mudah mendapatkan P pangkat 4 kongruen 1 modulo 5 dan P pangkat 2 kongruen 1 modulo 3. Jadi dalam hal ini, kalau kita bisa membuktikan, ya, P pangkat 8 kongruen 1 modulo 5, ya, kemudian P pangkat 8 kongruen 1 modulo 3, dan 4 pangkat 8 kongruen 1 modulo 2 pangkat 4, maka bukti selesai. Ya, karena tadi P-nya tadi lebih besar daripada 5, maka P dan 5 ini adalah relatif prima. Jadi 5 adalah bilangan prima. Dan dari terpelihara dengan P, karena P-nya lebih besar daripada 5. Nah, ini syarat ini sudah cukup untuk diterapkannya teorema Letterman. Demikian juga ini, karena P lebih besar daripada 5, prima lebih besar daripada 5, maka dan kemudian P-nya itu relatif prima dengan bilangan prima 3, nah, maka kita peroleh P pangkat 2 kongruen 1 modulo 3. Oke, kita harus membuktikan P pangkat 8 kongruen 1 modulo 5, P pangkat 8 juga kongruen 1 modulo 3. Maka dengan cara mengangkatkan 2, ruas kiri, ruas kanan dari P pangkat 8 kongruen 1 modulo 5, kita peroleh adalah P pangkat 8 kongruen 1 modulo 5. Demikian juga dengan mengangkatkan 2, ruas kiri, ruas kanan dari persamaan kongruensi P pangkat 2 kongruen 1 modulo 3, kita peroleh P pangkat 8 kongruen 1 modulo 3. Nah, bagaimana sekarang? Kita membuktikan bahwa P pangkat 8 itu kongruen dengan 1 modulo 2 pangkat 4 atau 16. Maka dengan
menggunakan teori lipat magnet tidak bisa kita membuktikan. Karena kenapa? Karena di sini adalah bilangannya bukan bilangan prima, tapi adalah bilangan komposit, yaitu 2 per 4, 4, 16, bukan bilangan prima. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan teorema Totten-Euler. Ya, karena teorema Totten-Euler cukup syaratnya adalah bahwa kedua bilangan itu adalah relatif prima. Ya, perhatikan di sini, karena 2 per 4, 4 atau 16 itu relatif prima dengan P. P, karena P-nya lebih besar daripada 5, maka P pasti relatif prima dengan 2 pangkat 4. Maka kita perlu lihat apa? Menurut teorema Totten-Euler, 2 pangkat nilai fungsi Euler di 2 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 2 pangkat 4. Padahal tadi nilai fungsi Euler di 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 kurang 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh adalah kita peroleh P pangkat 8 kongruen 1 modulo 16. Perhatikan di sini, karena greatest common divisor 16 dan 3, 3 dan 5, 5 dan 16 adalah 1 dengan menerapkan teorema pembagian Cina yang sudah kita pelajari juga, ya, maka kita peroleh P pangkat 8 kongruen 1 modulo 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Jadi kita peroleh P pangkat 8 kongruen 1 modulo 240. Maka terbuktilah P pangkat 8 minus 1 habis dibagi 240. Maka bukti selesai. Demikian ke tadi pembahasan singkat tentang teorema Fermat. Kemudian kita buktikan teorema itu dan konsekuensinya yaitu corollary. Ya, juga kita telah buktikan, dan kemudian kita gunakan baik teorema tadi, teorema Fermat dan corollary-nya untuk menyelesaikan dua soal olimpiade matematika. Oke, dua soal sudah saya kerjakan, tersisa 64 soal, silahkan dikerjakan sebagai latihan-latihan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.